untuk akhir video kenyang memang. Jadi pas lagi gitu. Ini kayak makanan. Oke teman-teman, kali ini kita rencananya mau berburu ini ya. Teman-teman ada yang minta, kita mau apa aja makan katanya. Nih, ada ulet apa? Ulet pisang. Daun pisang ya. Yang ini bisa dimakan gak sih? Coba aja. Coba ya. Pong-pong atau ulet pisang. Nah, tuh. Nyala aja. Ini lagi pepedonya. Kalau sepintas mirip dengan apa? Ulet apa? Sagu ya? Sagu. Cuman kalau sagu kan udah jelas bisa dimakan ya. Kalau yang ginian kita belum tahu ya. Coba aja. Oke, kita cari lagi kok tambahannya. Tah ya tah. Coba. Coba gua coba main. Main mau bisa. Mana pik? Gua mana main. Gua tahu tuh. Tah. Gua kan. Oke. Tinggi oi. Tah tangan dia kok. Tah ya tah ya antam oke. Lagi kayak bukan nangis kumpul ya ya ulet sagu banyak ya bukan ulet sagu itu jadi dah sambil membantu para petani mengurangi hama pisang. Dapat banyak Gok. Ya. Hah? Yo, fresh kok, Bu. Ini kita harus hati-hati banyak semak-semak ya. Rumput belukar ya. Kita harus hati-hati. Ini cukup kok. Kita buka dulu aja yuk. Boleh coba. Banyak. Dibuka dulu. Boleh. Yuk.
banyak, barangkali pada ada ya. Surprise, madafaka. Oke teman-teman, kita lepasin daunnya. Kita review teman-teman. Ini yang udah jadi kepompong. Itu woi. Ini udah badak. Ini mau bilang nih, Bang. Oh, nanti kita bandingin rasanya enak yang pakai yang udah jadi kepompong apa ulek deh. Lihat. Mang Buluk bisa dibantuin. Boleh Mang Buluk bantuin sinen. Rasanya nih. Oke, nanti kita coba aja eksperimen ya. Untuk kalian jangan dulu coba ya. Nanti oh, ini mau jadi kupu-kupu utak-utakan tuh teman-teman. Kalau misalkan kita udah aman, kalian boleh. Enggak. Kita lagi eksperimen dulu ya. Jadi kalau kita belum makan, kalian jangan dulu. Lihat dulu reaksinya, hasilnya ya. Iya, nanti setelah kita ada reaksinya. Ini kayak ngebukain amplop. Amplop apa? Amplop ya. Ini kepompong ya, atau ulet daun pisang teman-teman. Kita mau bereksperimen ya, mudah-mudahan aman ya. Rumah sakit dekat. Jadi harus dekat rumah sakit atau apa? Rumah sakit teman-teman. Oke, kita cuci dulu ya. Mana katel, siapin alat tempur. Oh, seperti ini ya. Kita cuci dulu. Ini kan banyak yang putih-putihnya, jadi asal lo bau, jadinya oke kan. Ini digorengnya pewat sih ya. Pewat, asli juga gak bakal pewat. Tapi kan ini cuma eksperimen. Oke, kita cuci dulu ya. Dicuci, diusahakan di air yang mengalir, teman-teman. Wih, pompong nih. Sepertinya rangu ya, pompong-pompong. Gimana pompong tuh? Kriuk-kriuk. Jadi itu loh. Kalau benar-benar apa kawan? Enak. Dari guna. Iya ya, kalau bawa terigu enak nih di apa? Oke teman-teman, kita siapkan dulu bumbunya ya, rempah-rempah untuk masak si kepompong atau ulet daun pisang. Nah, ini yang paling ini ajib nih, karena kalau misalkan apa mural sebal ya, kita bisa gigit ini sampai. Masih hidup. Tapi putih-putihnya masih ada ya. Anggap aja terigu. Aduh. Merah benang kan? Bu, benang kan dibuka. Gatal enggak? Ini yang kotor-kotor ini
mudah-mudahan jadi gemangnya nanti. Vitamin. Jadi vitamin teman-teman, bukan jadi batas, jadi vitamin. Karena si bawang atau sirup rempah ini bisa menghilangkan bau amis atau anyir ya. Inilah gunanya rempah-rempah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, colek-colek. Udah, gue enak aja, Mas. Oh, nah, keperkan. Oh, nah, keperkan. Oh, nah, keperkan. Oh, nah, keperkan. Oh, nah, asli dari wanginya ini menggiurkan asli. Sepintas bau larong, apa itu? Teri udang. Cukum. Eh, sebetulnya mateng ya? Mateng ini. Oke, kita ini aja langsung ya. Pindahin ke wadah. Oke, kita kok colek. Mas bahaya kok. Di mana ya? Tak ada daun, ada daun. Kan ada daun badak gue tah bae. Nah, ieu ge cukup tong badak ping nya. Minyaknya picen nih. Tong ke kecoleh. Kurang perut. Nah, ada soal tapi dipicu. Bladi. Ya, kan bari mah perlu rata tuh. Oh. Bisa dilihat. Kado elam mima euy. Warnanya. Set. Dia jeung bolana suara nungkul yeuh opatan. Nah, taruh pedo mah. Ream ah. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Bisa dirapihkan. Wanginya. Tuh. Ini rempah-rempahnya nih. Nah, ini tuh. Oh, ini yang udah jadi kepompong ya. Yang tadi gerak-gerak tuh. Singit mang eh. Coba mang duduk. Cia, cia. Cia buru atuh. Oke. Kapan dia? Ayo, kita harus makan semuanya. Tuh. Biar adil, cok. Kita pan eksperimen, cuy. Kering tapi ini asli. Tapi wangi nih. Coba. Sumpah. Oke, kita coba aja ya. Kira ngelip. Tuh. Masih kelihatan ya. Ya, teman-teman. Ini rempah-rempahnya. Asli, cok. Memang percaya. Banyak, ini. Ya. Pedo. Tuh. Pedo. Sumpah. Belalama kalah tuh, sumpah tuh. Kalah ieu mah. Tuh. Asli. Enaknya mah nya. Asli ayang tuh. Ini. Ternyata teman-teman enak. Bang. Harus enggak coba. Ya, paksa. Tapi rasanya tuh. Rasa udang. Ya. Anjas, ini eksperimen yang asli nih. Coba. Kok. Nah. Tapi benar kan asli kok. Kado yang masih jumpa. Tuh. Hmm.
Jadi rasanya tuh gurih. Belang mah kalahnya. Kalah. Cimut mah aleh. Tapi nyoba. Gua mana itu nyoba gua atau yang ngaku. Garing. Kameramen keren ya kan? Kameramen ya lu? Harus coba gua. Anyakal gak saat? Lu garing. Iya, iya. Sumpah gak naik. Gua mau ngecil kumaha. Kita coba deh. Lu naik. Ya, pake iya. Cabe. Iya. Cabe. Ya, lihat, lihat ya teman. Duh. Gimana makanya rasanya? Sepintas kayak udang ya? Ya, ya udang. Udang ya, sepintas. Tuh. Kayak udang. Ini yang kepompong. Sumpah ini rasanya. Kayak udang. Coba Mang Acil corot lagi, saya pengen lihat. Yuk, ulah hasilnya. Enak ya. Ini eksperimen yang berhasil nih. Habisin, habisin, habisin. Ini enak nih buat makanan tengah malam. Buat cemilan ini karena ini bisa jadi ide usaha ini. Asik. Yang udah jadi pepanting. Nah, pepanting udah mau. Pepanting. Pedas, gurih. Udah dalam lagi tuh. Daun, kayak bawang kan belum enggak tuh. Enggak. Cok. Satu lagi. Dua lagi. Dua lagi. Kita mangus juga usaha. Itu di atas tuh. Bangung nih mah. Mulutnya dia mana? Habis ya. Ngomong dulu. Kah? Cobain. Enak nih. Ada bangung, bangung mata. Bangung. Bangung. Lebih enak pakai nasi. Wah, asli. Ternyata teman-teman ini boleh kalian coba. Mungkin kalian pernah nyobain yang namanya belalang. Belalang. Belalang emang lebih kenyat ya. Kenyat. Lebih gurih, lebih apa? Lebih renyah dibandingkan si ulat pohon pisang atau ulat daun pisang ini karena dia basah ya, teksturnya enggak terlalu kering. Tapi untuk rasanya benar-benar ini gurih, enggak jauh beda sama udang. Gurih bener. Rasa belalang kalah, cuman keringnya emang dapat dari si belalang, tapi untuk rasanya ini asli. Galah juara. Oke, teman-teman. Eksperimen kali ini alhamdulillah berhasil ya. Ternyata ini menjadi makanan yang khas. Khas and gurih, enak. Ini bisa dimanfaatkan ketika kita berpetualang atau kelaparan di tengah hutan. Kita bisa memanfaatkan ulat si daun pisang ini, teman-teman ya. Karena ini udah jelas. Saya gak apa-apa ya. Gak ngepek apa-apa. Cuman kenyang aja, alhamdulillah. Aduh, pedas ya. Emang ya. Oke, mungkin eksperimen kali ini kita akhiri sampai di sini ya. Oke. Dan untuk teman-teman jangan lupa di like, di komen, di subscribe ya. Biar kita lebih semangat lagi untuk membuat videonya ya. Dan terima kasih untuk teman-teman udah terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton ya. Mudah-mudahan diberi rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin ya. Sehat selalu pokoknya. Oke. Okay. Buat kalian. Kami dari Tria TV dan ini dari Dudu Bolang ya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.